Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bersama aku di sini yang lagi gabut hari ini. So, hari ini kita lagi ketemu sama bunga bulan ya, bunga bulan, anggrek bulan. Tuh, lagi pada mekar banyak banget di atas. Tuh. Ini juga ada anggrek ungu. Tuh. Gak tahu ini ngevlog ngapain. Ya, hari ini aku bakal ngajak kalian buat panen-panen lagi. Tapi sebelum itu ayo kita update yuk. Pohon anggur aku di atas. Ini nggak tahu ya buah apa nggak nanti, pokoknya ini lebat lumayan. So, pertama aku bakal update ini tanaman yang baru aku tanam sekitar 2 minggu lalu ya, dan udah mulai tumbuh. Ini nanamnya nggak niat banget ya tuh, kayak gini doang. Ini ada bermacam-macam ya di sini. Ini mulai dari kecipir, ini juga ada terong, ini terong, ini kacang panjang, terus ini ada bangkuang dong, tuh bangkuangnya bagus banget. Dan ini juga ada bayam merah tuh kecil-kecil sebelah sini juga. Dan sebelah ini tanaman yang paling bandel ini ya, ini rumput liar, rumput liar namanya Louis ya guys, ini rumput liar paling liar. Dan sebelah sini nih ada terong lagi, kacang panjang nih, bayamnya, bayam merah udah gede-gede, labu tuh ya, tiga labu ini ngapain gitu, nyasar labunya di sini. Ini tanah rumput liarnya nih jalan-jalan terus ya si rumput liar. Cabenya tuh juga udah merah-merah, nanti aku panen lah. Nih cabe rawit yang kecil-kecil ini pedes banget ya nih. Tuh banyak. Panen juga nanti cabe-cabenya. Ini juga ada si bunga kertas lagi bermekaran, lucu banget ya. Cantik gitu di depan rumah. Ini si bedebak kecil sih ya, udah lumayan gede ya. Nah, main sama rumput liar. Karena Kathleen, halo Kathleen, Kathleen, Kathleen lagi hamil ya btw. Sini, sini. Ini juga bibit lobaknya ya udah mulai gede-gede nih, lobaknya udah tua banget, udah berapa gitu. Tapi dimakanin ular kebanyakan, tuh nggak ada isinya, kosong dimakanin ular. Di sebelah sini aku punya kacang panjang yang udah buah nih. Lumayan nih, ada yang merah, ada yang hijau, tuh yang hijau keren banget tuh. Tuh. Nih, kacang hijau, kacang hijau, kacang panjang. Ini di sini banyak banget tuh. Ini udah siap panen ini. Kalau kacang panjang itu lebih enak yang agak tua ya, kalau masih muda itu belum ada manis-manisnya. Kalau yang udah tua itu dimasak itu lebih manis. Dan cepat matang juga. Tapi ini Kathleen udah keluar. Kathleen, please show your bunny. Perutnya gede banget ya, nggak tahu ini 4 anaknya. Ini hamil ketiga kali ya di tempat aku biar dia udah setahun. Ada setahun belum ya? Hampir setahun dah, dan ini udah hamil lagi tuh. Manja banget kalau kucing hamil tuh, manja pola apalagi Kathleen. Ya, mulai panen pola Kathleen. Dan itu Lauren ya, Lauren. Lauren juga lagi hamil, dia hamil muda. Udah hampir 3 minggu ya. Tuh. Ini aku di depan rumah ya, BTW. Bunga banyak. Dan di sebelah sini si labu air aku udah ada yang buahnya menongol gede. Ini lumayan gede. Tuh. Ini baru 4 hari ya udah segede ini ya. Si labu air ini gede banget tuh. Sebelah sini juga ada pucilnya, banyak banget si labu air ini. Tuh. Ini nggak tahu jadi deh kayaknya. Sampai atas-atas sana. Si buah delima aku dong tuh. Akhirnya setelah bertahun-tahun aku tanam. Ada pucilnya dong satu. Kelihatan nggak tuh? Delima. Ini perdana si delima aku ini. So langsung kita geser ke sini si kandang katenya tuh. Ayam kate aku jadi banyak anakannya. Ini kalau nggak dimakan kucing itu ada anakan. Tapi dimakan ya. Sebelah sana. Kukur, 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 tuh nyamperin, kur 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 kur, tuh gemes-gemes banget, kur 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 kur, wih dia 2 bulan nih, hampir 2 bulan tapi masih sekecil itu. Ini induknya nih, induknya udah mulai nelur lagi nanti tuh, udah jantannya udah keren tuh, jantannya udah gede banget. Si bocil-bocil mau ikut panen katanya, ayo kesini. Ini aku di belakang rumah ya, di greenhouse gitu tuh. Ini juga ada sayur-sayuran gitu. Kemarin udah dipanen sih ini tomat-tomatnya. Sampai sana tuh. Ini buat tomatnya, tinggal yang hijau-hijau ya.
ada sayur tapi juga dimakanin ular. Ini rendeng ya guys tuh, rendeng pegagan tapi gede-gede banget nih daunnya. Ini enak buat lalapan. Oh, mager, mager. Sama aku bakal panenin bayam ini ya. Ini bayam hijau. Karena udah mulai berbunga kayak gini. Ini nanti beberapa buat makan kalkun ya. Kalkun aku udah gede banget btw. Udah nelur juga. Tuh katanya mau ikut kan ya. Makin dipetik nanti makin banyak bumbunya. Aja motornya sampai pendek ya biar nanti tumbuhnya bagus lagi. Sini juga ada beberapa cabai yang udah merah-merah kayak gini. Nanti buat sambal enak banget ya, cabai setan ya. Kacang juga. Tuh. Yang di sebelah sini kacangnya tuh banyak banget ya, si kacang panjangnya. Dan ini udah tua ya, ini udah enak sih, manis kok ya kayak gini. Semutnya banyak guys. Merah lagi di bawah. Kelihatan enggak jok lah. Juga ada masih muda nih. Tuh. Di sebelah sini sih terong hijau aku ya udah kayak apa ini, banyak banget tuh buahnya. Nih. Banyak banget sih buah terong ini tuh. Pik semua ya. Bentar jok kelihatan. Yang tua-tua bagi kit ya, kita ambil sebagian aja. Ya gini. Pohonnya sampai jatuh dong. Amat gak suka. Enggak. Ini ada yang gede banget. Wah, ini sih udah nggak bisa dimakan, ini udah keras banget tuh. Ini buat bibit. Gak tau buat bibit, gak tau ini nggak enak ya terangnya menurut aku. Sampai ada yang busuk doang di bawah. Oh, karena nyangkut di tanah gitu. Ada lagi ya. Nanti mau coba masak terong ini yang enak itu diapain juga nggak tahu. Tapi lucu banget ya sih tuh buahnya. Terong jenis apa ada yang tahu? Sekarang aku bakal ngajak kalian ke greenhouse aku nih, ke sini. Ini ada labu yang udah apa ya bunganya tuh. Labu kendi aku dikawinin dulu ya. Ambil bunga jantannya. Kita kawinin. Sebenarnya dia jadi buahnya. Aku di sini banyak banget ya, ini bayam hijau. Di sini sih bayam merahnya tuh.
Boom, banyak banget ya kan, ini aku ambil semua ya. Udah jadi kayak hutan. Tapi di sana ada labu gendi yang kecil banget tapi lucu dong nih. Segini doang dong labunya, ya ampun. Ini udah mulai kuning ya, kayak gini aja nggak tahu ini enak apa enggak. Semoga aja rasanya manis, jadi nggak mengecewakan walaupun kecil tapi manis ya nggak sih. Soalnya aku udah ada di kerombolan di sini, kerombolan bayam merah. Ini aku potong langsung ke bawah ya biar dia nunggu lagi. Seger banget. Si labunya banyak. Dapat segini udah langsung dong. Gombol. Bayam merah guys. Ini panen apa ngarit ya? Ngarit guys. Soalnya aku ada dapat ya bayam dari greenhouse tuh. Bayam merah sama bayam itu juga aku ambil dan dapat segini banyak. Lumayan ya bayam. Wow. Ini mumpung di sini aku bakal panen si bayam Brazil juga ya. Si Brazilian spinach. Gemoy-gemoy banget dong. Cukupnya. Sayur loh ini, bukan rumput. Daunnya tuh gede-gede banget gitu. Ini sayur yang paling gampang nanamnya ya, dan tumbuh terus. Nanam sekali kita panen berkali-kali sih. Ini nggak ada matinya. Makin dipanen makin bagus. Nanti kalau udah tumbuh kecil-kecil. Sayur lagi, koro. Tapi dia pakai ulat semua ya, koronya. Makanin ulat. Gak ada yang bisa dipanen. Ada sih, tapi males juga nih. Ini buat dipit. Aku bakal ngajak kalian ke belakang rumah. Biasa di sini cipuan aku, cipuan golden aku nggak habis-habis ya tuh. Buah terus loh. Ini udah lama ini. Kalau yang di sini tuh udah mulai matang ya ini. Udah nggak ada. Tuh, belum ya. Yang matang ya di depan sana nanti aku ambil. Iya ada nih satu. Tuh kuning ya guys. Tuh. Asin kalau yang kayak gitu. Ini di belakang rumah burung aku yang tersiksa, kasihan banget. Sini banyak banget sih buah labu siam. Labu siamnya banyak banget karena nggak ada yang ngambil tuh. Aku juga ada bosen numis labu siam nih banyak banget. Ini kalau yang kecil-kecil ya. Kalau yang tua-tua itu aku petikin buat makan ayam. Ini banyak banget dong. Tuh. Kalau ada yang mau nih tinggal ambil aja tetangga-tetangga aku. Oh, kalau mau. Nih. Banyak banget sampai sana. Semuanya labu siam ya, guys. Labu siam itu bosen ya kalau kalau kacang panjang itu enggak bosen aku. Tapi kalau labu siam tuh paling kalau lagi pengen aja ini atau bikin bening, bikin sop ya. Bobor ya paling enak labu siam yang masih muda kayak gini, yang kecil-kecil kayak gini bobor. Nih.
Padahal cuma segitu tapi buahnya banyak banget, nggak habis-habis ya guys. Biasa di sini tuh kolam ya, tuh kolam ikan aku, tuh ikan patin aku udah gede-gede loh. Aku udah beberapa kali nangkep ikan patin ini, tapi nggak aku suka semua, capek ya kalau sendiri tuh. Ini sih buah nanas, ada jatuh gitu tapi buahnya banyak tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya di sana juga ada. Bunga telang aku ada yang buah, berbunga nih. Cipuan golden ya. Ini matang deh kayaknya. Tuh. Nih, kuning-kuning guys. Tuh, di pinggir jalan gak ada yang tahu. Ini kalau ada bocil tahu pasti udah habis. Nih, lagi. Tuh, lumayan nih guys. Nih, sebelah sini juga ada. Tuh. Tuh, di bawah. Ini matang tuh, udah. Jatuh satu. Wih, panas banget ya udaranya. Main dapet ciplokan. Asem, manis, segar banget. Gitu ya. Refreshing lah. Ini dia hasil panen kita hari ini tuh, banyak banget ya. Sekian video kali ini. Aku bakal lanjutin masak, tapi sepertinya aku nggak di video ini. Padahalnya di video mukbang ya. Nanti aku bakal masak buat mukbang. So, sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe, and turn notification bell jika ada lainnya video. Love you, love you, love you guys. Bye bye. Mau lahiran si Dedek.